Tips hari ini adalah cara untuk mencerahkan kulit, memudarkan flek-flek hitam, dan menghilangkan keriput pada kulit wajah. Bahan pertama yang saya gunakan adalah 2 batang serai. Pastikan gunakan serai yang masih segar. Okay. Kemudian jangan lupa serai ini dicuci dengan bersih. Di bagian sisa pastikan serai dicuci dengan. Kemudian serai ini kita potong-potong kecil. Tambahkan dengan 1 buah jeruk nipis. Jika Bunda Sis tidak mempunyai jeruk nipis, Bunda Sis bisa menggunakan lemon. Kita sediakan 1 panci atau periuk, masukkan bahan-bahannya sini. Kemudian tambahkan dengan sedikit garam dapur. Tambahkan sini. Nah, ini tambahkan dengan air 1 gelas, 1 gelas Bunda Sister. Jadi tambahkan dengan 1 gelas air. Kemudian bahan ini kita akan rebus hingga mendidih. Oke, jadi kita rebus dulu. Oke, jadi rebus hingga mendidih seperti ini. Setelah mendidih, Bunda Sis bisa matikan apinya dan membiarkan ia menjadi dingin. Oke, jadi ini dia bahan yang kita rebus tadi. Ini sudah dingin. Kemudian kita akan sediakan 1 wadah bersih, saringan. Oke, setelah ini kita akan saring airnya. Oke, jadi ini dia Bunda Sister, bahan ini bermanfaat untuk mencerahkan kulit, memudarkan flek-flek hitam pada kulit wajah. Bahan ini juga dapat digunakan untuk menghilangkan keriput dan menghilangkan kerutan pada kulit wajah. Cara memakainya, oleskan aja bahan ini merata pada kulit wajah yang bersih sebelum tidur. Oke, jadi sebelum tidur, cuci wajah dulu, oleskan bahan ini merata, setelah itu diamkan semalaman, pakainya baru dicuci. Lakukan perawatan ini setiap malam sebelum tidur untuk mendapatkan kulit yang putih bersih, bebas flek hitam, dan bebas keriput. Oke, jadi untuk cara memakainya gini aja, gunakan kapas, pastikan kulit kita ini bersih, kemudian kita celupkan seperti ini. Ataupun jika Bunda Sistem punya botol, Bunda Sistem bisa masukkan bahan ini dalam botol dan disimpan dalam kulkas untuk digunakan setiap hari. Oke? Seperti ini. Kita tap-tapkan aja Bunda Sister, tidak perlu digosok-gosok, kita tap-tapkan seperti ini aja seluruh kulit wajah. Bunda Sister juga dapat menggunakan bahan ini untuk membersihkan kulit leher agar lehernya putih dan tidak berkeriput. Oke, jadi seperti ini aja.
Merata seperti ini, kita diamkan semalaman, dibawa tidur, kemudian paginya baru dibersihkan dengan air. Jangan lupa lakukan perawatan ini setiap malam sebelum tidur untuk mendapatkan kulit wajah yang putih bersih, bebas keriput dan bebas flek hitam. Itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bunda dan Sister semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.